Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Madgan Channel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membuat tutorial gimana cara membuat buat sepetan anak burung, tapi dengan apa ya, darurat gitu, nggak kebeli alatnya gitu, memakai apa, memakai plastik. Yang penting anak burung bisa hidup dan bisa diselamatkan di saat induknya meninggalkannya atau mati gitu. Yang saya mau urus ini adalah anak burung yang induknya mati. Jadi saya selamatkan dengan saya kasih sepetan, tapi dengan cara pakai plastik. Oke, ikutin terus gimana keseruannya. Tutorial memberi makan dengan sepetan anak burung. Oke, lanjut. Jeffrey, saya kasih makan dari kecil dan sekarang udah agak gede. Jeffrey, dan saya sekarang mau buat makanannya. Oke, ikutin terus Madgan Channel. Ini makanan yang saya pakai waktu masih kecil banget, pakai serelak. Nah sekarang udah gede, karena jahat kalau serelak itu cuma cukup 2 hari habis. Sekarang pakai leopard. Saya pakai ini buat jepetnya, dia doyan rawo. Ini saya masukin leonya sini. Saya kasih air panas. Pakai air panas ini. Biar mateng. Saya aduk pakai ini. Biarkan matang dan berkembang gitu. Nanti kita masukin ke plastik. Udah kita siapin ya, kayak plastik seperti inilah. Oke, ini plastik ini. Oke, ini si Jeffrey. Nah, ya Jeffrey. Saya masukkan ke apa itu namanya, ceting apa ya? Masukin ke reset, dan reset ini saya bolong-bolongin pakai rokok. Tuh. Biar nggak lenyap. Nah ini makanannya nih, saya masukkan ke plastik ini, plastik kecil lah, ada yang kecil. Oke. Sekarang karena udah gede, makannya cuma pakai sendok gitu, udah bisa makan. Oke, sekarang kita masukin ke plastik ya. Oke, Jeffrey deh, ganteng. Oke, sekarang kita masukin ke plastik. Kita buka plastiknya gini dulu. Kekecilan di plastiknya habis. Kita ambil yang ini tadi. Nah, sedikit, kita masukin.
Ini tertarik ya, yang ada di dalam tuh. Ini buat yang masih kecil, kalau udah gede ya udah bisa makan di sendok. Kita bolongin di sini, dikit aja, gede. Jepri. Nah ini jepri-nya. Jepri. Ini lihat. Oh kan gak wokan. Nah iya gak usah pakai sepetan. Pakai plastik aja yang murah. Sekali pakai buang. Kasih lagi. Ayo makan. Tapi udah makan ini. Jepri. Sekarang dia udah makannya udah pakai sendok. Udah gede, kalau masih kecil ya gitu pakai plastik, nggak apa-apa. Ada juga yang pakai alat suntikan, karena waktu itu saya nggak punya uang, nggak kebeli, ya saya pakai plastik. Akhirnya ini udah gede sekarang. Begitu, oke. Cara membuatnya pakai plastik, ya, seperti ini. Dan ini kita masukin. Dia udah nggak semangat, udah gede katanya. Udah gede, malu katanya pakai dot gitu. Pengennya pakai sendok gitu katanya. Jadi sekarang udah pakai sendok. Makan. Ayo makan. Gak kenyang dia, tadi udah makan. Sekarang udah bisa nongkrong, udah gede deh. Inilah Jepri yang saya didik dan gak lulut, biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, saya juga masih punya banyak di dalam kandang gitu, yang masih telur. Nah, nanti juga mau saya lulutin begini biar gak giras. Jadinya juga sehat. Ini sebenarnya tadinya ada dua, tapi diserang sama induk yang lain ke dalam. Yang satu mati, saya telat nemuinnya. Tapi yang ini masih hidup. Kepalanya udah berdarah dan sayapnya satu udah kena, tapi sekarang udah sehat lagi. Udah sehat. Terus kepalanya udah bersih. Tadinya ini apa luka? Saya kasih nama Jepri. Terima kasih sudah menonton tutorial cara membuat sepetan yang darurat gitu, dari plastik yang satu kasnya itu ada banyak gitu. Bisa sekali pakai buang murah lah, cuma berapa sih paling 2.500 satu kas ini berapa biji itu. Oke, terima kasih telah menonton tutorial cara membuat sepetan darurat dari plastik. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video Matkon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Jepri, ayo dadah Jepri, dadah Jepri, ayo ayo. Jepri, di sini. Jepri, Jepri. Nanti mau saya bawa begini nih.